of things we know. Hello, what's up everyone? My name is Rizky and welcome back to my channel. Oke, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel gua. Kali ini kita akan mainkan game Free Fire. Mungkin ini adalah pengganti dari PUBG ya. Jadi karena memang mungkin karena gua nggak tahu ya penyebabnya apa, mungkin karena memang HP gua nggak kuat, mungkin jadi nge-lag. So, gua udah mainin game ini dan udah cukup lama gua udah mainin, tapi udah maksudnya gua udah pernah mainin sebelumnya dan gua berhenti mainkan karena kurang apa ya? Kurang lagi nggak suka gitu sama game-game battle royale. So, karena sekarang gua lagi coba untuk main battle royale, lagi suka main battle royale maksudnya. Karena ngeliat si Kimi main battle royale, so kenapa gua nggak ikutan. So, anyway, Free Fire merupakan game gratis. Kalian bisa download secara gratis di Play Store dan kecil banget ini. Nggak nyampe 1 giga. Sedangkan PUBG itu nyampe 1 giga. So, di sini ada klasik, ada pilihan, ada dead race, bermuda, gua nggak tahu apa pilihan ini semua, dan ada ranked game. So, ya gua nggak tahu juga, gua pengen nyoba sih ranked game. Let's go ranked game. Random map. Oke. So, gua belum nyoba ranked game kayak gimana. Start. Yang menarik dari game ini adalah game ini sangatlah ringan. Ringan banget. Kalau misalnya gue bilang PUBG sama ini, game ini bener-bener wow. Gue bener-bener amazed karena ringan banget. Bukan hanya ringan doang kan, tapi lebih apa ya, terlihat HD-nya tuh kerasa banget, enak dilihat dibandingkan PUBG. PUBG kita semutin itu nge-lag dan lain-lain gitu. Sedangkan ini cocok banget di HP gue, kelihatan lihat smooth banget, sumpah. Walaupun memang gue agak bingung juga sih dengan cara permainannya sedikit. Ini mirip kalau di PC atau di konsol PlayStation 4 itu H1Z1 kalau nggak salah ya, yang Kimi mainin. So ya, yeah. Jadi H1Z1 mirip banget kayak H1Z1 kalau menurut saya, menurut gue. So ya, yeah. Tapi gue suka, jujur gue suka. Ini Tencent ya, Tencent Garen, Tencent ya, termasuk Tencent juga. Berarti ini ya AOV juga sih. Ininya satu company. So, kita mulai. Gua pengen tunjukin, gua enggak terlalu jago juga sih, gua jujur. Gua enggak bisa main game PUBG. Gua enggak bisa main game battle royale sebagus atau sejago Kimi, oke. Okay. Jadi kok kalian berharap, oh Rizky jago dalam bermain ini? Kalian salah, Bung. So, well, gue nge-lag sedikit. Mungkin karena memang internetnya. Oh, tempat baru. Gue belum pernah kesini sebelumnya. Oke, okay, menarik. Jujur, gue suka. Oke, okay, kita eject mulai dari... sekarang. Oke, okay, here we go. Kita mulai ejek. Kita mulai terbang. Jujur gue suka dengan mekanismenya. Mekaniknya daripada PUBG. PUBG hanya standar doang. Mungkin ini agak lebih ke kartun-kartun juga gitu, kayak Fortnite gitu. So, ini benar-benar grafisnya keren. Ini gue udah paling rendah, tapi jujur masih bagus kelihatannya, dan juga masih smooth banget. Ini ringan sekali guys. Jadi kalau kalian mau main game online battle royale, gue saranin main ini. Gue suka banget sumpah. Gue baru ngah habis game sama game ini jujur. Oke, gue nggak tahu gue siapa apa lagi. Oh no, what? No. Oh. Ah.
Shotgun dilawan. Kesalahan besar kau, nah. Okay, dia ternyata cuma satu lagi. Sadis bener dia. Okay, kita nggak perlu lebay. Gua rasa gua nggak perlu senjata yang lain. Maksudnya, kayak gua perlu granat. Karena ini ringan, jadi gua cara aimingnya itu enak banget, guys, enak banget. Sumpah, jujur gua demen sama game ini. Game Battle Royale, Free Fire itu keren. Gua suka. Jadi kalau gua bilang gua apa yang gua suka Battle Royale, Free Fire, gua suka jujur. PUBG bagus, cuman nggak cocok dengan HP gua. Karena memang HP gua agak lemot, jadi HP gua jadul. Jadi sorry aja. Gua mengakui bahwa HP gua jadul. Mungkin nanti kalau misalnya gua udah, gua pengen mainnya tuh di PC sebenarnya. Gua kalau HP kurang srek kalau main PUBG. Gua pengen main di konsol atau di PC. Cuman masalahnya kendala satu lagi, PC gua lagi ada gangguan, jadi gua nggak bisa main di PC dan juga gua belum beli game ya. Coba ada di gratis gitu ya, enak banget sumpah. tadi gua denger sini ada yang suara tembak-tembakan, tapi entah di mana sekarang. Okay, gua nggak ngeliat. Okay, gua nggak ngeliat. Aduh. Hey kawan, hatiku cenut terharu. Oh my god, what? Bukan suatu hal yang menarik. Gua di gangbang. Okay, gua nggak suka gangbang-gangbangan. Ah, reloadnya lama banget. Wow. Why? Oh, okay. Okay. Oh, gua nggak bisa lompat. Payah. Oh, god damn it. Oh, ho. You like it, huh? I gonna tell you, God, you're everything. Damn it. Tadi gue dengar seseorang. Why? What the fuck? Alright. Sial, dia kabur deh. Dia kabur. Gue ngincar dia padahal. Whoa, what? Okay. Good job.
Woi, 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 woi. Woi, gue dikepung kampret. Oh, hai. Woi, woi. Fucking useless. Nah, gue nembak dari mana? Hai, ya Allah. Ah, gue nggak ngeliat. Sial. Aneh. Parah, sumpah gue matanya seliwer nyata. Yo. Seliwer mata gue. Asu. Mata gue pakai seliwer lagi. Yang bener aja. Tapi gue mau ganti kontrolnya ke ininya sih, apa? HD-nya gue ganti ya. Tadi gue katakan tombol apa ya? Backpack kali ya. Asu. Oh yeah. Oh. Apaan tuh tadi? Gue jujur masih bingung cara ininya sih, gue masih nentuin gini-gininya. Karena memang gue enggak udah lama banget enggak main Free Fire. Terakhir gue main Free Fire itu tahun lalu kayaknya. Dan gue ngeliatnya ini punya perubahan sih, alhamdulillahnya. Karena dulu jelek banget Free Fire. Tapi bukan alasan gue memang gak main ya Free Fire ya. Memang dulu gue gak suka Battle Royale. Karena mainan cuma berapa menit tergantung ininya, lucky-nya gitu, keberuntungan. Kalau lu beruntung ya lama mainnya. Tuh kan ini gak bisa lompat, itu kelemahannya tuh. Dari game ini nggak bisa lompat. Gue berharap sih bisa parkur lah parkur. Oke, wah jauh bener. Oke, gue bisa otomatis ya lepas tangan. Gue juga baru tahu sekarang. Tadi gue pake shotgun. Oke. Basically main basic. Wow, bisa kayak gini. Keren. Oh yeah. My man. Penuh lagi ya. Oke, jujur, ngeliat musuhnya susah sih. Kok gue boleh jujur ya, ngeliat musuhnya susah. Susah banget untuk ngeliatin musuhnya. Dan sinkron dengan suara apa namanya, suara efek dengan suara itu beda banget. Oke, dia ngecek ada orang kagak tuh? Ah, ada. Dia bakal ini nggak bakal itu gua kok, paling aja mau nabrak mainnya. Itu yang nggak suka gua kalau punya mobil ya, mau di PUBG mau di mana aja dia pakai ini bisa nabrak, gua nggak suka. Lu ada tuk-tuk kalau di India. Kita sebutnya ini bajai. Jalannya gimana nih? Oh, keren. Sugoi na. Kakoi. Desho. Oke, gua enggak suka. Gua enggak terlalu suka sama kendaraan. Tadi ada inilah.
titik merah itu keberadaan musuh sih. Gua nggak tahu, biarin aja lah. Oke, kita hai, gua nggak suka ada bagian bisa lari. Oke, here we go. Penuh ya, 93%. Mana sih? Gua dengar seseorang. Jujur, gua dengar seseorang. Cuma dia nya nggak mau maju, ya udah. Lupakan saja dia. Gue masih bisa ngejar nggak? Gue mau ngejar tapi man, itu yang mau di mobil turun dulu deh kayaknya harusnya, biar adil gitu. Ya nggak sih, itu ada orang depan. Sumpah grafiknya enggak. Oh, dia turun. Dia turun. Oh, dia turun. What the hell? Oh yes. Okay. Wow. Di laut tu. Hehe. Eh, jalan. Oh yes. Sakit, coy. Itu sakit. Hit me. Oke, bukan suatu hal yang baik dengan melakukan hal seperti itu. Wow. Bisa diaktif, enggak diaktifin ini sih. Oh, really nice. Come on, get out from there. Come on. Come on. Why? What? How? How? What? How? How? Ni hao. God damn it. How? Yeah. Mungkin itu aja yang bisa gue berikan. Terima kasih kalian telah menonton sama ini dan mendukung channel gue. Main-main ke channel gue, subscribe channel gue, klik notification bell-nya, dan kirim komentar kalian di kolom komentar. Jika kalian punya saran, kritik dan saran, kalian bisa tulis kolom komentar. Dan jika kalian ingin mainkan bareng dengan gue, silakan aja kunjungin Free Fire dan
Well, gue nggak tahu gue harus ngapain. Mungkin friend, ya yeah, friendly, ya yeah, friends. Ya yeah, jadi kalau kalian mau main bareng tinggal add gue aja. Nanti gue bakal add sih kayaknya. So anyway, thank you for watching guys. I hope you enjoy. My name is Rizky and we will see you at the next video. Bye. Adieu my friend. Kalah lagi gue.